Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi husahu bil fadilah. Dan Kaligrus yang pada kumpul acara haulan nih, gue demen nih begini nih. Muda pada muda-mudi, masih pada muda nih, pada demen, pada ide, pada open namanya haulan, engkong-engkongnya, uyut-uyutnya yang udah pada meninggal, insya Allah barokah ya tong ya. Terus tahun depan biar rame lagi acara, biar islami lagi tuh acaranya ya. Biar pada ompak, biar pada akur sama saudara, jangan pada berantem lu malu. Ya, udah pada tua gua angka, udah pada berantem, pada ngurusin gua ada, ngurus gua ada. Alhamdulillah, patut kiranya kita bersyukur kepada Ilahi Robbi yang telah memberikan kesempatan untuk berkumpul di sini pada acara santunan anak yatim piatu dan duafa di bulan Muharram 1441 Hijriah. Siapa yang belum zakat, rasakan rugi di akhirat, siksa Allah. Syukur kita ke Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah, iman dan Islamnya kepada kita semua. Salam serta selawat tidak lupa kita curahkan kepada Imam para Anbiya, yaitu Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ya hari ini. Mudah-mudahan seterusnya kita bisa kumpul terus sampai betul-betul ajal memisahkan kita, dan sampai betul-betul Allah suruh kita untuk berhenti sebelum ada waktu yang telah ditentukan. Kita jalan terus dan kita ketemu terus. Setuju gak? Setuju kagak? Pertama dan terutama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di acara pagi hari ini, yaitu acara santunan yatim sebanyak 500 anak yatim yang diprakarsai oleh Majlis yang diprakarsai oleh Yayasan Nur Shifa Ar-Rahmah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya apresiasi banget kepada teman-teman panitia semuanya ya,
ini satu acara, rangkaian acara Haul Akbar. Semoga ini semua menjadi amal ibadah untuk kita semua. Saya kira cukup sekian. Salam. Saya hormati kepada Ustaz dan Ustazah yang telah datang di acara ini dalam rangka santunan anak yatim. Sebelumnya saya di sini akan menyampaikan suatu pesan tentang salat. Jadi gara-gara salat, yang suka main ML nggak main ML lagi, yang suka main TikTok nggak main TikTok lagi, yang suka nyolong motor sekarang malah nyolong sendal di masjid. Sekarang mah jangan ributin sholat yang pakai kunut yang gak pakai kunut. Sholat malah ributin sholat malah kagak jadi sholat. Lebih baik benerin sholatnya sendiri-sendiri. Anak zaman sekarang mah disuruh sholat susah banget. Banyak alasannya. Siapa yang di sini tadi sholat subuh dibanguninnya susah banget. Meski darah bertumbuh insan yang bijaksana.
di Haulan, engkong-engkongnya, uyut-uyutnya nyuruh pada meninggal, insya Allah barokah ya tong ya. Amin. Terus tahun depan biar rame lagi acara, biar islami lagi tuh acaranya ya, biar pada ompak, biar pada akur sama saudara, jangan pada berantem lu malu. Ya, udah pada tua gua angka, lu pada berantem, pada ngurus gua ada kerjaan lu ya, kontrakan lu pada rebutin.